Perkampungan yang dikenali sebagai Qiyi Muslim Village ini didiami oleh pelbagai etnik di China dan sebahagian besarnya adalah penduduk Muslim. Difahamkan penduduk Muslim yang menetap di Qiyi Street ini mengamalkan cara hidup sederhana dengan berniaga di pasar serta kedai-kedai makanan halal. Menurut satu kenyataan media, para pelancong atau penduduk Muslim sendiri tidak perlu untuk mencari makanan halal. Hal ini kerana Qiyi Street ini sememangnya terkenal dengan penyediaan makanan halal. Bukan hanya itu, penduduk Muslim juga tidak perlu risau dengan bahan basah kerana ia sememangnya halal dan diproses oleh mereka yang beragama Islam. Walaupun dikatakan sedikit mahal, tetapi perkara tersebut tidak menjadi masalah kerana bahan basah dan juga makanan yang terdapat di Qiyi Street ini segar dan bermutu. Malah penduduk bukan Islam dari bandar-bandar yang lain juga turut datang dan membeli di pasar Qiyi Street. Selain itu, perkampungan Qiyi juga turut terkenal kerana mempunyai masjid yang sentiasa hidup. Hal ini kerana masjid ini sering dihadiri oleh para jemaah dan pelancong beragama Islam apabila tibanya waktu solat fardu. Ini jelas menunjukkan bahawa negara China sememangnya masih lagi menjaga hak asasi dan hak beragama penduduk Muslim yang sudah lama menetap di negara China. Terdahulu sebelum Qiyi Street dikenali ramai, Xinjiang merupakan salah satu kawasan Muslim yang terkenal di China. Difahamkan juga hampir separuh penduduknya adalah beragama Islam dan merupakan suku Uighur dan juga Turki. Melihat kepada perkembangan penduduk Muslim di negara China ini, nyatalah bahawa negara China masih lagi menjaga hak asasi dan hak beragama tidak seperti yang digambarkan oleh media-media Barat. Hal ini juga telah meletakkan China sebagai negara yang paling cepat mencapai kesatuan dan keamanan penduduknya. Selamat Tahun Baru Cina diucapkan kepada semua.